Berbeda dengan bonsai pada umumnya yang langsung ditanam dan dibentuk di atas pot, bonsai yang dikreasikan oleh Kadek Sudimayasa ini melayang bersama media tanamnya. Tanaman bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan dengan tujuan membuat sebuah miniatur dari tanaman tua dan besar di alam aslinya. Lantas bagaimana cara membuat bonsai avatar yang seolah terbang dan anti gravitasi? Yuk simak video selengkapnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-temanmu juga tahu tentang ini. Sudimayasa saat ditemui di kediamannya di Jalan Markandia, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Badung, mengaku sudah memiliki hobi bonsai sejak 20 tahun yang lalu. Awalnya hanya membuat bonsai seperti pada umumnya, yakni dengan menanam pohon di pot yang dangkal kemudian dikreasikan sehingga membentuk sebuah tanaman yang indah. Kegemarannya mengkreasikan bonsai terus dikembangkan hingga akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu pria yang kini berusia 50 tahun itu mengkreasikan bonsai dengan nama avatar. Hingga kini bonsai avatar kreasinya sudah ada 4 konsep. Salah satu karya dari Sudimayasa yang telah viral di media sosial merupakan Avatar 3. Bonsai ini tergolong cukup unik lantaran posisi tumbuhnya tanaman bonsai tersebut ada di atas rantai yang berdiri tegak. Menurutnya, konsep ini diangkat dari serial film kartun. Sudimayasa membocorkan proses pembuatan bonsai Avatar 3 memerlukan waktu 5 hari. Bahan yang digunakan yakni rantai, batu apung, dan tanaman beringin. Konsepnya adalah merangkai rantai satu persatu dan direkatkan menggunakan las listrik. Saat disinggung apakah rantai tersebut akan kuat menopang pohon bonsainya, Sudimayasa berkeyakinan jika rantai yang dikreasikannya menggunakan las listrik tersebut dirasa cukup kuat. Ia menambahkan jika batu apung sebagai ornamen tambahan itu cukup ringan bebannya. Setelah konsep avatarnya dirasa cukup berhasil, Sudimayasa selanjutnya akan membuat konsep Star Wars atau yang lainnya. Kalau yang kelima, mungkin tidak menggunakan rantai lagi, tapi menggunakan air. Agar tidak ketinggalan video-video keren selanjutnya, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu sedekah. See you next my video. Ciao.